Celine Eva Angelita pasrah dengan keputusan sang suami. Halo Sobat Video Informasi, apa kabar semuanya? Celine Eva Angelita sempat menangis di vlog Melanie Ricardo. Hampir 2 bulan pisah rumah dengan Stephen William, Celine pun tak bisa menutupi kesedihannya itu. Bahkan Celine seakan tak tahu lagi, namun harus bertahan atas prahara rumah tangganya. Bahkan mereka saling unfollow dan Stephen membuat channel YouTube sendiri. Sampai segitu ributkah hubungan antara Celine dan Stephen? Menanggapi hal itu, Celine seakan tak tahu harus berbuat apa. Namun yakin kalau Stephen sudah memikirkan semuanya. Gue gak tahu sih, gue gak bikin statement apa-apa, melakukan yang berbeda. Gue tekanan batin karena ditanyain terus, ya gue jalanin aja. Dan apapun tindakan yang diambil suami gue harap dia sudah memikirkan hal itu. Dan memang yang terbaik buat dia, ungkap Celine saat di kanal YouTube Melanie. Celine kini cuma bisa berusaha tabah menghadapi semuanya, minta dilancarin masalah rumah tangga dan agar ditemukan jalan yang terbaik. Gua berdoa semoga gua dan anak-anak gua baik-baik saja, ungkap Celine. Sang putri sulung juga heran karena dia tak pulang ke rumah. Meski masih umur 9 tahun, Celine menilai sang putri tahu soal permasalahannya dengan suaminya Stephen. Celine pun terharu karena sang putri seolah justru memberikan dukungan kepadanya. Dan Celine Eva Angelista juga percaya, apapun yang dilakukan Stephen William, ia berharap sang suami sudah memikirkannya dengan baik. Dan apapun tindakan yang diambil sama suami gue percaya dia sudah memikirkan sebelum dia melakukannya. Gue harap sih seperti itu, kata Celine. Sempat diisukan retaknya rumah tangga Stephen dan Celine karena pihak ketiga, dan nama Natasha Wilona sang mantan pun sempat terseret-seret atas masalah ini. Namun hal itu dibantah oleh Celine. Soal isu keretakan rumah tangganya bukan karena orang ketiga. Bahkan saat beberapa waktu lalu nih, Stephen William terlihat dalam video memberikan bunga kepada Natasha Wilona di hari ulang tahunnya yang sempat viral di media, di mana Stephen adalah mantan dari Natasha Wilona. Saat ditanya mengenai masalah ini, Celine merasa tak masalah kalau Stephen memberikan bunga kepada Natasha. Saat ditanya perasaannya, Celine tak keberatan melihat video Stephen membawa bunga dan hadiah untuk Wilona saat di hari ulang tahunnya. Dia percaya kalau Stephen dan Wilona kini cuma sekedar profesional kerja. Ya nggak apa-apa dong, kan sahabatan, kata Celine. Tahu kok kalau Stephen mau kasih surprise itu ke Wilona, itu kan profesionalisme. Kalau yang begitu disukai penontonnya nggak apa-apa, kata Celine. Bahkan Celine enggan berpikir kalau suaminya itu belum move on dari Wilona. Celine gak mau berpikir negatif. Kalau hubungan mereka belum selesai, biarlah itu jadi urusan hati mereka masing-masing. Yang gue lihat mereka baik-baik, yang gue lihat Willow juga baik, Stephen juga baik ke Willow, terang Celine. Dalam sekali pernyataan dan statement dari mama Celine ya guys. Tapi menurut pakar ekspresi wajah nih, yaitu Dodi Triasmara, menurut Dodi, Celine menyimpan kesedihan dan tampak tertekan saat membicarakan Stephen dan Wilona. Walau mencoba terlihat tenang, tapi ekspresi wajah tak bisa membohongi. Terlihat dari mata Celine yang berusaha tegar namun tampak berkaca-kaca.